Tes. Cek one two. Okay. Okay. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel saya Angwin Filmet. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini saya pakai mic wireless dari Soundgrace. Ini dia. Ya, sini banyak nih mic Soundgrace ya. Nih, okay. Jadi ini untuk koneksinya. Itu nanti ada transmitternya itu di kamera saya di HP Vivo S1 Pro. Itu saya pakai iRig, yang iRignya pinjaman dari Bang Abdi ya, Bang Abdi yang lagi asik main gitar di sana. Ini mix Soundgrace-nya dengan tipe SG77. Nanti kita cek seberapa jauh juga ini mic bisa menjangkau ya, nanti kita tes. Tapi ini sekarang kita lihat dulu di dalam kotaknya ya, ada apa aja. Oke, jadi ini penampakannya teman-teman dari mic Soundgrace ya. Ini serinya Soundgrace, mic Soundgrace SG77 dynamic microphone wireless ya. Transmitternya nanti ini kita buka aja isinya gimana dalam. Oke, ini di isinya ada ini buku manual book, tapi manual booknya sih biasa aja sih ya. Gak gitu, keterangannya gak gitu jelas, gak gitu banyak, oke. Nah ini dia, ini ada, kita dapat kepala chargernya. Kenapa harus pakai kabel charger yang ini? Karena ID-nya lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Di sininya lebih dalam. Kalau kita pakai yang cas HP biasanya ininya gak begitu dalam, agak di sini, jadi gak bakal sampai ke dalam. Tadi saya udah tes ya untuk yang mic yang ini yang saya lagi pegang ini. Jadi ini transmitternya. Ini lubang ini agak dalam nih. Lubang colokan chargernya agak dalam. Jadi harus pakai charger yang ini. Ini transmitternya. Oh. Ini untuk lubang chargernya ini kayak USB micro ya, yang kayak HP-HP lama, HP Android kita yang beberapa tahun ke belakang ya, beberapa tahun yang lewat. Kalau yang sekarang kan HP Android rata-rata USB Type-C. Ini masih USB micro. Kita ada dapat juga ini splitter ya. Adapter, konektor atau converter lah sebutannya itu. Dari 6,5 ya ukuran Akai, J Akai ke 3,5, dan ini TRS. Itu dua garis. Kalau 3 berarti TRRS ya. Untuk HP umumnya TRRS biar lebih enak dia bisa ngerekord mic dan kita dengar sekalian. Kalau ini enggak, ini hanya audio doang. Ini ada nih gripnya, pembatas. Ada juga busa untuk taruh di atasnya. Ya biasa lah ya. Nggak perlu terlalu dijelaskan kali. Nah, ini ada input nih baterainya bawaan. Nah, mic-nya sendiri itu yang kayak gini nih. Sama kayak yang saya pakai tadi. Nih, kayak gini mic-nya. Oke. Nah, ini dia penampakannya, mic Soundgrace. Cukup cantik lah, cukup elegan. Oke. Oke, jadi untuk pemberitahuan berikutnya ini, saya buka ya. Ini baterainya dia pakai AA ya, yang tadi kayak gini. Jadi baterai jam biasa, bukan yang A3 itu kayak remote sekarang ya. Ini saya buka aja gini. Nah ini nanti colokin di sini, ya kan? Ikutin aja arahan gambar baterainya gimana. Dia 2 biji, udah. Nanti tinggal di on kan. On kannya juga cepet sih, cepet dia. Coba kita tes aja ya. Untuk ininya juga on kannya itu sangat cepat ya, nggak usah ditahan lama, tinggal sekali aja. Nah sekali aja dia udah langsung hidup. Matikan juga sekali aja. On dah. Ini. Ya ini gampang sekali hidupnya ya. Ketika udah dilepaskan, nah nggak usah lama, nggak usah ditekan lama-lama, tinggal sekali aja. Nah ini udah on ini. Ya mau matiin juga gampang, tinggal udah mati.
Oke, jadi kurang lebih gitu aja teman-teman ya. Ini dari Mix Sound Grace ya, kita udah unboxing juga, kita udah lihat dalamnya gimana. Nanti bentar lagi kita akan tes di luar seberapa jauh sih jangkauan dari Mix Wireless Sound Grace SG77 ini bisa menjangkau ya. Oke teman-teman, let's check this out. Nanti ini exposure lock, ini balance. Oke, okay, ini kita tes jalan ya, sejauh apa suaranya bisa. Coba bapak, tolong pak agak liatin ini, masih ada kalau ini kan gini, kita ngomong gini kan dia berarti ada masuk. Kalau nanti jalan udah sampai agak ujung, kalau ini udah nggak ada, gini ya. Lombay aja ke kamera, anggap apa kayak kalau udah gak kuat. Oke, tes. Nah, jadi kawan-kawan ini mic-nya, kita tes mic wireless-nya ya. Nah, kita tes jalan seberapa jauh kita bisa jangkauan dari mic wireless ini bisa dapat, oke? Okay? Ini jalan. Masih dapat, Pak? Masih? Nah, jadi ini udah berapa jauh nih? Masih ada? Masih lagi jauh. Udah berapa langkah nih, nggak tahu. Nah, masih terasa? Nah, jadi nah ini kayaknya udah cukup lah, nggak mungkin saya jalan, nggak usah juga jalan sampai ujung sana. Jadi ini udah bisa tuh mic wireless-nya. Nah, ini kita jalan. Coba lagi ngetes. Mau jadi reporter TV nih, Pak. Oke, jadi kayak gitulah kawan-kawan. Cukup jauh kan jangkauannya? Jadi gimana kawan-kawan? Ya cukup jauh, kita tadi udah tes kan keluar. Jangkauannya cukup jauh, mungkin 10 sampai 15 meter masih dapat sih. Tapi amannya 10 masih oke, okay, paling jauh 10 tadi. Karena saya juga kalau jalan masih ke agak ujung lagi kayaknya masih dapat gitu ya. Jadi ini mic-nya kita punya banyak. Kalau untuk mau beli partai besar juga kita bisa, dan mau beli batangan juga bisa. Oke, jadi nanti hubungin aja nomor saya di 0823 6 70 70 128 dengan saya Amin Filbert. Oke, thank you, terima kasih untuk hari ini kita buat pengecekannya, review unboxing dan review mic wireless dari Sound Grace SG77 ya. See you next time.